Aktivitas vulkanik Gunung Tangkuban Parahu pada Minggu 13 Februari meningkat. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG mengeluarkan peringatan terkait peningkatan aktivitas Gunung Tangkuban Parahu ini. Potensi bahaya dari aktivitas Gunung Tangkuban Parahu adalah adanya erupsi freatik yang bersifat tiba-tiba tanpa didahului oleh gejala peningkatan aktivitas gunung vulkanik yang jelas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Hilman Kamaludin di sana. Halo, Hilman. Halo, selamat siang, Firda. Hilman, bisa Anda informasikan bagaimana suasana terkini di Gunung Tangkuban Parahu setelah mengalami peningkatan aktivitas pada minggu kemarin? Oke, bisa saya laporkan, Firda, untuk kondisi suasana di Gunung Tangkuban Parahu. Untuk hari ini, kabarnya sudah kembali normal seperti biasanya. Karena sejak pertama kali ada peningkatan aktivitas, juga tidak ada penutupan aktivitas di sana. Hanya saja untuk para pengunjung dihimbau untuk tidak mendekati bibir kawah ratu yang mengalami ada peningkatan intensitas gitu, seperti kepulan asap yang berupa gas yang keluar dari bibir kawah seperti itu. Firda. Bagaimana kemudian pedagang atau pengunjung di sana? Apakah juga ada kekhawatiran dengan meningkatnya adanya aktivitas Gunung Tangkuban Parahu sendiri? Oke, kemarin saya sudah pernah wawancarai pedagang dari Gunung Tangkuban Parahu. Menurut ketua paguyuban pedagangnya bahwa mereka saat mengetahui kabar adanya peningkatan aktivitas itu sempat khawatir juga. Namun mereka tidak terlalu ketakutan seperti saat erupsi gitu, karena kejadian seperti itu sempat juga terjadi sejak tahun pada tahun 2013 yang lalu gitu. Sehingga para pedagang sampai saat ini masih tetap berjualan di sekitar taman wisatanya gitu, di paling atas. Tepatnya di atas kawah Tangkuban Parahu dengan jarak yang sesuai direkomendasikan dari PVMBG. Seperti itu, Gerda. Kemudian, Hilman, apakah pemerintah sudah melakukan langkah-langkah terkait dengan adanya peningkatan aktivitas di Gunung Tangkuban Parahu? Ya, berdasarkan keterangan dari Kepala BPBD Bandung Barat bahwa mereka sudah melakukan pemantauan sejak pertama kali Gunung ini mengalami peningkatan aktivitas. Tepatnya sejak hari Sabtu mereka sudah melakukan pemantauan dengan berkoordinasi dengan PVMBG baik pun menurut petugas pantau dari Gunung Tangkuban sendiri. Kemudian mereka juga sejak terjadi erupsi pada tahun 2009 lalu, mereka sudah menyiapkan jalur-jalur evakuasi agar ketika terjadi erupsi bisa aman untuk melakukan evakuasi para pengunjung seperti itu. Nah, untuk saat ini mereka masih terus melakukan pemantauan di sekitar pos pantau Gunung Api, tepatnya yang berada di bawah Gunung Tangkuban Parahu. Seperti itu, Firda. Hilman, apakah dengan adanya meningkatnya aktivitas Gunung Tangkuban Parahu sendiri juga dilakukan penutupan di sana? Nah, berdasarkan keterangan dari BPBD juga kemarin, bahwa di sana tidak dilakukan penutupan, karena untuk sampai saat ini, aktivitas di Gunung Tangkuban Parahu ini masih berstatus siaga 1 atau normal. Sehingga dengan status siaga 1 ini, aktivitas di sana untuk masyarakat atau pengunjung masih bisa aman, asalkan tidak sampai mendekat ke bibir kawah ratu seperti itu. Namun para pengunjung juga direkomendasikan untuk lebih baik menjauh dari sekitar kawah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Firda. Baik, kemudian bagaimana langkah yang dilakukan oleh pengelola sendiri untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terjadi di sekitar Gunung Tangkuban Parahu? Oke, kalau pengelola tetap mematuhi rekomendasi-rekomendasi dari PVMBG, dari para ahli, termasuk Pemkab Bandung Barat juga. Sebenarnya mereka diminta untuk tetap menghimbau para pengunjung, memperhatikan para pengunjung untuk tidak sampai mendekati bibir kawah ratu yang berada di taman wisatanya di bagian atas itu. Kemudian para pengunjung juga dihimbau untuk tidak mendekati kawah ratu yang di sana. Kemudian ketika terjadi sesuatu, diharapkan untuk selalu menyelamatkan diri sesuai dengan jalur evakuasi yang sudah disiapkan oleh pengelola. Seperti itu, Firna. Meski saat ini masih pada level aman begitu terkait Gunung Tangkuban Parahu sendiri, tapi masyarakat juga diimbau agar tidak mendekati kawah di sekitar Gunung Tangkuban Parahu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jabar, Hilman Kamaludin, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.